Katanya dia masih belum tahu makanan-makanan yang rekomend yang enak itu di mana. Kayaknya sih besok. Silakan masukkan uang kertas atau koin. Kita bayar dulu. Seculah tiba. Kurang ajar dia. Aduh. Takut orang belakang, orang depannya gak kena. Saya yang kena. We are the champion. We are the champion. Yo, what's up? 大家好，我是 Jacky 酱。 Oke guys, jadi di video kali ini gue mau pergi ke CAI karena kan besok juga libur, gue libur 4 hari di perusahaan, jadi sempat luangkan waktu untuk trip ke CAI sambil melihat street food, bukan melihat, mencoba street food di sana di Yeshi pasar malam di sana, lalu luangkan waktu buat pergi ke Kungsang, itu tempat gue dulu SMK bersekolah di sana. Ya begitu aja sih. Ngomong apa? Oke lah, let's go aja lah. Udah mau jam 2 juga. Jadi sekalian gue mau ajak adik kelas gue yang di sana yang kemarin yang tahun ini datang buat lihat-lihat area di Shuishang. Katanya dia masih belum tahu makanan-makanan yang rekomend yang enak itu di mana. Kayaknya sih besok. Oke, kita jadi tour guide, soalnya kalau sekarang udah jam 2 mau pergi ke CAI itu butuh kurang lebih 4 jam kalau pakai Zhiqianghao yang warna oranye. Kalau pakai Gaotie yang tercepat express 1 jaman, tapi harganya 1000-an. Mungkin tunggu balik ke Simpe sini atau pakai Gaotie. Go. Okay guys, gua sekarang lagi di Taoyuan, stasiun Taoyuan. Jadi tadi gua sempat mau beli tiket Zhiqianghao itu di Shulin Station, dikarenakan katanya mau dari Taoyuan belinya baru ada katanya. Soalnya kalau beli di Shulin itu kayaknya mau jam 4 kalau nggak salah ya. Sekarang gua mau beli tiketnya dulu. Let's go. Sambil gua ngajarin beli tiketnya kayak gimana. Jadi sekarang gua udah di tempat pemberian tiket elektronik pakai vending machine. Di sini ada banyak, ada bahasa juga pakai bahasa Indonesia. Tekan ini pemberian tiket kereta api ekspres Zhiqianghao yang ini. Lalu kursi yang tersisa yang ini. Jadi kan gua kan mau pergi ke CAI. Tekan CAI. Oke, jadi di sini kalau yang warna hijau itu lebih banyak kursi, yang kuning lebih sedikit kursi, yang warna merah tanpa kursi. Jadi tidak ada kursi. Gua pesan yang jam 3.30. Satu tiket. Tekan yes. Ya. Jadi habis itu tekan ya lagi. Kita pakai tunai. Oke. Silakan masukkan uang kertas atau koin. Kita bayar dulu. Pembayaran selesai. Ya. Kembalian. Ambil uang kembalian. Sedang dicetak, mohon tunggu. Oke guys, jadi gua sekarang udah beli tiketnya. Jadi kira-kira pengajaran gua cara beli tiket di vending machine kayak gitu lah kira-kira.
I think that we've all had enough. Keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Mantap kali. Kita sekarang ngadem dulu. Belakang gua ada AC. Jadi kalau kalian mau ke Nampu, Nampu itu selatan, Ipu itu utara. Jadi gua ke CI itu harus ke Nampu, area Nampu, bagian selatan Taiwan. Kalau Ipu itu bagian utaranya Taiwan. Oke, kita masuk dulu. Jadi sekarang gua masih ada di masih di dalam kereta. Next station itu udah di Jai. Oke lah. Begitu aja. That's how I end up on the top, man. I'm calculating. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined, cuz I feel I got the blessing. Persistence and obsession, that's how you keep progressing. I already learned that lesson, yeah. Don't change. Yo, oke guys, gua udah sampai di Jai. Dan ini belakangnya udah berubah banyak. Jadi di dalam tadi gua lihat ada perubahan yang sangat pesat. Ada vending, buat beli tiket juga. Hah, gila. Udah lama aku nggak aroma-aroma suasana di Jai. Gile, mantap. Sekarang gua mau cari teman gua. Katanya dia mau jemput gua. Udah sampai. Oke. Oke, teman gua mana? Kita akan mencarinya. Eish. Oh, kayaknya udah ketemu ya guys ya. Itu dia. Double bye ya guys ya. Apa ini? Nani. Surat tilang. What? Damn. Surat tilang. Kurang ajar ya. Aduh. Takut orang belakang, orang depannya gak kena. Saya yang kena. Kenapa kamu mempunyai helm yang unyu? Kenapa harus mempunyai helm yang kayak gini, anjay? Minjam dong. Kenapa? Surat tilang. Pagi-pagi udah kena surat tilang dia. Nggak, jemput saya nggak kena tilang kayaknya. Udah berubah banyak di dalam. Ada vending. Cuma nggak, tapi kau tiju yang nggak. Aduh. Beda lah stasiunnya, anjing. Hah? Beda stasiun lah. Tak can lah. Oke, okay, kan di Taipau. Makan dulu lah. Oke. Okay. Kira motor masak simpan sini. Iya lah. Simpan sono lah. Agak gar, tapi tidak cong lah. Ayo kita simpan sono. Untung nggak bawa laptop, anjay. Gila, kalau gue bawa laptop ini, aduh. Penuh banyak. Helm gua. Dapat helm, gile. Helm motor, cok. Kita sekarang cek makan dulu, coy. Saya makan dulu. Oke, okay, guys. Sekarang gua mau makan dulu katanya. Teman gua bilang mau makan dulu. Nanti bawa check-in aja deh. Jadi gua makan di belakang gua, Bocil Fan. Ini. Ini enak juga sih. Sebenarnya yang di depan lebih enak. Ya, gua itu lebih enak. Jadi hari ini hari Rabu, jadi nggak buka. Kita makan dap. Cap. Ah, jelas. Ancang ancang, ancang hello. Ini Tokyo, nggak Tokyo nah. Kamu udah berapa lama? Saya lebih lama. Jusang. Jangan saya malu. Oh bang, nanti kena tilang. Aku kena mental loh, gak mau kio. Oke guys, jadi kami pesan nasi ayam sama telur. Mata sapi. Terus mata sapi. Ini kuah apa?
ini kok apa, saya tidak tahu. Dia yang pesan. Pagi-pagi udah kena tilang. Kena mental saya, guys. Gue mejin maaf, piong kan orang bengbe ya. Cuma ini cuma mejak. Orang guys. Nah, cong kayak bangap. Bang kayak hujan. Lagi makan, kita matiin kamera dulu. We are the champion. We are the champion. Oke guys, jadi sekarang setelah makan kita mau pergi ke hotel dulu buat check-in. Kalau tidak enggak tidur itu. Meanwhile. Oke guys, jadi gua udah sampai di SMK Vocational 1 yang Kung Sang di belakang gua. Tunggu mereka absen dan tadi sempat beli es sama kue urta. Ya karena kan ada adik kelas yang namanya Jasli, dia ulang tahun kemarin. Dan gua bawa sempat datang buat ngucapin ulang tahun. Maksudnya kasih kue urta. Kue ulang tahun. Hotelnya gagal pesan, dikarenakan itu hotel pesanan buat cewek. Jadi laki-laki nggak boleh masuk, nggak boleh pesan. Jadi apa kesan pesan Anda setelah kena tilang, bang? Nggak ada sakit. Apa kesan pesan Anda sedang menerima ketilangan Anda? Anda yakin lakukanlah. Lakukanlah. Kamu akan yakin. Tilang itu mitos. Itu sugesti, tidak bohong ya. Ini korek buat Anda. Siap. Oke guys, jadi sambil tunggu mereka selesai absen, kita masuk dulu. Besok kalau ada waktu mau room tour, bukan room tour, tour school. Tunggu mereka selesai pulang sekolah, bawa bisa touring sekolahnya. Jadi SMK ini dulu buat sekolah di sini 3 tahun, mengambil jurusan IT. Ya, lebih menyenangkan. Dan lingkungannya di sini sepi, sunyi, senyap. Sana sawah, sini rumah, sawah, pesawat. Pesawat guys. Kalau kalian berminat untuk datang ke sini, carilah dia. Tidak dianjurkan. Bukan saya, jadi dia. Kami berdua ada alumni di sini, satu kelas juga. Red Pom. Kalau anda mau datang, kasih tahu saya. Nah, sama kalian sekolah di sini, kalian akan sering mendengarkan yang namanya pesawat jet lewat kayak ini. Lama juga mereka timing. Ini sudah now. Oke lah, kita masuk dulu. Much later. Oke guys, jadi tunggu mereka keluar juga. Jadi gua mau closing dulu. Beginilah perjalanan aku sampai ke Shuishang, alias ke CIA Shuishang. Oke, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, share, dan subscribe channel aku. Karena kan subscribe itu gratis, agar gua makin semangat bikin kontennya. Oke guys, jadi kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, share, dan subscribe channel aku. Dikarenakan subscribe itu gratis, agar gue makin semangat bikin kontennya. Oke, dan jangan lupa follow Instagram gue sama Kevin Farm yang tadi. Nanti gue tulis di bawah deskripsi. Sekian dari gue Jeki Chang. See you the next video. Bye-bye, catch you. Nah. Changing my life and I won't look back ever again.